inilah perbuatan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi ini kemarin ada laporan masyarakat, kalau ada seseorang tersangka AM ya, ada di Kejaten, melakukan pemeliharaan hewan yang dilindungi tanpa mempunyai perizinan dari pihak yang berwajib, artinya dari KSDA, dari KSDA di situ. Jadi dengan adanya itu penyidik ya bersama dengan KSDA melakukan penyelidikan ya, ke rumah di Pejaten. Ternyata benar ya, di rumah itu ditemukan ada 3 jenis binatang yang dilindungi.